jalan 3 silinder kereta ni. Okey, assalamualaikum. Sahabat-sahabat semua, selamat pagi. Okey, hari ni aku nak sharekan dengan korang kereta semput-semput tak ada power, jalan 3 silinder. Jadi kalau aku rem kereta ni pun 3 silinder lah ni. Okey, kalau kita tengok dia punya RPM tak adalah drop banyak. Jadi dia tak adalah drop mendadak lah. Kebiasaannya kalau terjadi masalah yang macam ni pada kereta kita, dia jadi semput-semput, bila kita tekan minyak tu dia jadi enjin tu berkokok, macam ayam jantan berkokok. Jadi kita panggil dia, tengoklah semput-semput macam mana, semput-semput pasal apa. Tapi kalau yang macam ni, tiga silinder lah, kita panggil dia tiga piston lah. Jadi tiga piston ni, istilah kita panggil tiga piston lah. Walaupun kereta yang pakai tiga silinder pun, dia semput-semput macam ni pun, kita cakap dia jalan tiga piston juga. Istilah bagi kita lah, pemen. Tapi kalau misal kata tiga piston tu, bukan cakap piston nombor empat tak jalan. Dia piston nombor 4 tetap jalan, cuma dia tak ada pembakaran dekat situ. Pembakaran tak ada dekat situ. Jadi kenapa tak ada pembakaran? Mungkin tak ada api. Mungkin spark plug tak ada apa ni, tak ada bagi api dekat combustion chamber, dekat ruang pembakaran tu. Ataupun mungkin apa ni, fuel injector tak tembak petrol kat dalam tu. Jadi dia tak ada pembakaran. Jadi bila tak ada pembakaran, ada jadi macam ni lah. Mungkin pembakaran ada, tapi pembakaran tu dia jadi macam tak sempurna lah. Mungkin api kurang kan, dia punya plug dah lama, mungkin plug dah tak cantik. Dia punya spark tu dia sikit, api tu dia tak banyak. Jadi sama macam injector juga. Injector pun sama juga. Kalau injector pun mungkin dah sumbat, ataupun dia keluar apa ni, keluarkan tembak petrol tu tak cukup kuantiti yang sepatutnya, pun dia akan jadi macam enjin tu vibrate, enjin tu goyang-goyang. Tapi kalau macam ni, kita kalau dengar kereta ni, ini Wira Video eh. Kalau nak katakan kebanyakan kereta pun basic dia sama je, cara kita nak check, tengok sistem dia guna, enjin tu guna sistem apa. Kebanyakan ni basic lah, kita ambil basic je lah, kita jangan pergi yang tinggi-tinggi tu. Jadi ini untuk contoh kita nak buat DIY sendiri kat rumah, kita nak apa ni, kita nak diagnose sendiri kereta tu. Jadi bila jadi masalah yang macam ni, jalan 3 silinder yang macam ni, perkara pertama yang perlu kita check tengok spark plug, kabel plug, dia punya ignition coil. Kita check dulu 3 barang tu. Kalau misal kata 3 barang tu semua okey, baru kita pergi pada injector, kita pergi pada apa ni, pada head, satu head lah, head last. Itu paling last lah, kita akan buat compression test. Akan buat compression test, kemungkinan besar mungkin dia punya valve bocor, ataupun apa ni, dia punya head gasket, mungkin dia punya silinder bore dia dah calar ke kan. Dia ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan dia jadi macam ni lah. Cuma bila terjadi masalah macam ni, kita check basic je dulu. Jom kita check dulu tengok. Kalau kita tengok enjin ni, dia bergoyang, dia tak apa ni, tak stable. Bila kita tekan minyak, dia jadi berkokok lah enjin tu, nampak dia bergoyang. Jadi sekarang ni kita nak cuba check dia punya kabel plug dulu. Kita check dia punya kabel plug dulu, kita cuba cabut satu-satu dulu dia punya kabel plug. Okey, kita cuba cabut satu-satu dia punya kabel plug tu dulu. Kita cabut yang nombor satu dulu. Nombor satu ni kita tarik.
Okey, kita dah tarik nombor 1. Kalau nak tengok tak ada apa-apa perubahan yang yang berlaku dekat enjin ni, kita cabut nombor 2. Nampak? Cabut yang nombor 2 ni, enjin tu dia goyang kuat. Cabut yang nombor 3. Nampak? Cabut yang nombor 3 pun dia goyang kuat juga. Enjin ni dia lagi kuat. Nampak? Ha. Kita cabut yang nombor 4. Nampak? Cabut yang nombor 4 pun sama juga. Dia jadi goyang kuat enjin tu. Jadi kalau kita tengok kejap eh. Okey, kita matikan enjin, bising sangat tak boleh nak dengar. Okey, tadi kita dah check satu-satu kabel eh. Kita dah cabut satu-satu kabel. Jadi untuk kabel yang nombor 1 ni, ini kita panggil dia piston nombor 1 lah. Sebab kita kira depan enjin. Depan enjin ni kita cari dekat side timing belt tu, itu kira depan enjin. Jadi kita akan kira dia start nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Jadi kalau kita tengok tadi, kalau kita cabut ya apa ni, kabel plug yang nombor 1 ni tadi, bila kita cabut enjin tu dia sama je, dia tak ada apa-apa perubahan. Jadi dia punya gegaran macam tu je. Jadi kalau kita cabut yang nombor 2, yang gegaran tadi dia lagi kuat. Yang nombor 3 kita cabut, dia punya gegaran tu dia lagi kuat. Nah, nombor 4 pun kita cabut, gegaran dia pun sama juga, dia ada perubahan pada enjin tu. Jadi gegaran tu dia akan jadi lebih gegar lah. Jadi kadang-kadang pun dia akan mati, enjin tu dia akan mati. Jadi sekarang ni menunjukkan, kita nampak yang dekat sini, kemungkinan besar piston nombor 1 ni tak function. Dia tak function, maknanya tak ada pembakaran dekat situ. Mungkin ada pembakaran, mungkin tak cukup dia punya pembakaran. Ataupun senang cakap tak ada pembakaran langsung lah. Jadi sekarang ni kita nampak nombor 1 ni ada problem. Jadi sekarang ni kita check dulu kabel plug ni. Kita check dulu kabel plug ni. Ada api ke tak ada api? Dia ada supply api ke tak ada supply api kalau kita kita start kereta. Jadi cara dia senang lah. Kita cabut plug yang nombor, kabel plug yang nombor 1 ni. Kita cuba masuk spark plug dekat sini. Masuk spark plug lama dekat sini. Kita cuba touch dekat body. Dekat body kereta lah. Kita cuba cek body kereta lah. Macam dekat sini pun boleh. Macam dekat. Tengoklah dekat body kereta lah. Besi ke dekat engine parts ke yang besi. Tengok ada spark ke tak ada spark. Kalau misalnya kata korang tak ada spark plug, kau boleh masukkan screwdriver lah. Masukkan screwdriver, touch dia dekat body. Lepas tu korang start kereta, ada spark ke tak ada spark. Okay, ada spark ke tak ada spark. Okay, kejap eh. Kita cuba check dulu. Sebab ni tak ada budak pun keluar rehat ni. Tak ada orang nak tolong aku start kereta ni. Sekejap. Okey, kita masukkan spark plug satu dekat depan kabel plug ni. Kita masukkan dekat depan kabel plug ni. Kita cuba, tak kisahlah spark plug tu korang nak pakai spark plug apa. Kancil ke, Honda ke, Toyota ke. Dan tak kisah. Cuma kita nak tengok spark je. Ada spark ke tak ada spark. Korang touch je dekat body kereta. Dekat body kereta. Dekat exhaust ke, dekat sini ke. Dekat mana bahagian-bahagian body kereta lah. Yang pastikan yang tak ada cat lah. Kalau yang ada cat, masalah pula dia nak keluar spark tu nanti. Cari tempat-tempat yang sesuai lah. Macam dekat sini. Dekat housing coil ni pun boleh. Dekat skru-skru macam ni pun boleh. Okey, nanti kita start, kita tengok ada spark tak ada spark. Kalau misalnya kata tak ada spark keluar dekat depan spark plug ni,
kemungkinan besar ada dua barang lah yang rosak. Kebiasaannya lah kita cari yang senang. Kemungkinan besar dia punya kabel plug ni rosak ataupun dia punya ignition coil ni rosak. Ni ignition coil ni rosak. Antara dua. So, ignition coil ni dia ada empat bahagian. Ignition coil ni dia supply pada nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Jadi kalau misal kata dia rosak, kemungkinan besar yang untuk nombor satu ni dia rosak. Dia tak ada, dia tak dapat nak bagi api, tak dapat nak supply api pada kabel coil ni, kabel plug ni dia tak dapat bagi api. Okey, nanti kita start, kita tengok dulu. Okey, start. Mati. Okey, start. Okey, kalau kita tengok tak ada api lah. Dia tak ada spark kat situ. Jadi kemungkinan besar kita cuba check dia punya kabel pula dengan dia punya apa ni? Dengan dia punya coil. Okey, P, boleh P, mati P. Enjin. Okey, sahabat-sahabat. Okey, ini untuk kabel yang satu ni tadi. Aku dah try ambil yang lain ni. Aku dah try test. Dah start. Start pun tak ada keluar api juga dekat spark plug ni. Maknanya kabel tadi tu tak ada problem lah. Kabel yang tadi ni tak ada problem lah. Maknanya sekarang ni tak ada api yang sampai dekat spark plug tu. Jadi aku tak dapat nak tunjukkan dengan korang sebab customer pun dah keluar pergi makan. Tadi aku minta tolong customer, aku pun nak kejar masa ni. Jadi sekarang ni sama je lah macam apa yang aku cakap tadi. Lepas korang test untuk kabel plug yang pertama tadi, yang asal dia tak ada keluar api. Lepas tu kau nak confirmkan dia punya kabel ataupun dia punya coil, kau cuba cari satu kabel plug yang lain ni, cocok plug ataupun screwdriver depan ni. Lepas tu kau kasi touch dekat body, dekat body kereta ataupun dekat mana-mana ground engine lah. Dekat ground engine tak kisahlah, dekat besi lah semua. Lepas tu lepas start tadi tak ada spark. Jadi sekarang ni kita boleh cakap bukan kabel ni punya pasal lah, bukan kabel plug ni punya pasal. Jadi sekarang ni kemungkinan besar dia punya ignition coil ni rosak. Ignition coil ni rosak lah, dia kira kemungkinan besar dia rosak. 99% dia rosak sebab tak ada api yang dia boleh supply dekat kabel plug ni. Jadi dekat coil ni dia ada empat bahagian ni, satu untuk nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Dia punya susunan tu tak sama lah macam yang pakai distributor. Yang pakai distributor dia ikut firing order kan. Jadi untuk nombor satu, tiga, empat, dua, contoh satu, tiga, empat, dua. Kalau yang untuk ikutlah kereta yang lawan jam ke lawan jam ataupun ikut jam. Kalau yang ikut jam, dia punya kiraan dia contoh 1, 3, 4, 2. Kalau yang lawan jam, 1, 3, 4, 2. Dia macam tu. Jadi sekarang ni kita cuba tukar dia punya coil ni. Okay, contoh kalau satu lagi, kalau yang satu problem lagi lah. Contohnya kalau misal kata kalau kita try tadi, yang mula-mula tadi, kalau kita try, kita start, dia keluar api untuk kabel yang mula-mula tadi kan. Ini kalau yang satu problem lagi, dia keluar api. Untuk yang ni tadi, awal-awal lagi kalau dia dah keluar api, dia dah ada spark. Kita start, dia ada spark. Jadi, kemungkinan besar dia punya coil tak ada masalah, dia punya kabel tak ada masalah. Kemungkinan besar dia punya spark plug. Kita buka dulu spark plug, tengok spark plug dia. Tapi yang ni kes dia lain. Kes dia sekarang ni api tak sampai dekat plug. Kalau api sampai dekat plug, masa kita cocok plug ni tadi, kita test api sampai dekat plug untuk kabel yang asal dia tadi, kita buka plug tu dulu. Kalau buka plug tu dah kotor, dah berminyak kan, kita tukar plug je. Kalau lepas kita tukar plug sama je, kita kena buat compression test lah. Ataupun kita sebelum kita buat compression test, kita check dulu injector. Dia macam tu. Okey, sekarang ni kita buka dia punya coil. Kita tukar dia punya coil ni.
Okey, untuk tools buka coil ni tak banyaklah kita apa ni spanner yang kita nak gunakan. Cuma korang kena ada kalau boleh soket saiz 8 ataupun dengan extension kan. Okey, supaya senang korang buat kerja, ni saiz 8 ni. Okey, soket ataupun extension, ratchet, sliding T pun boleh. Kalau misalkan kata ratchet dengan sliding T ataupun dia punya apa ni soket selapan tak ada, korang nak guna comering pun boleh. Comering pun boleh, leceh lah sikit. Lepas tu kalau tak ada, boleh guna coupling saiz 8. Okey, kita buka dulu dia punya coil ni. Kalau boleh, kalau nak senang kerja, korang buka lah air cleaner ni keluar dulu. Air cleaner buka keluar dulu. Senang sikit nak buat kerja. Okey, korang guna T10 ni untuk buka clip kat belakang ni. Saiz 10 ni, T10. Ni supaya nak tarik ni keluar. Okey, ni intake A punya sensor ni punya apa ni, punya soket buka. Okey, lepas tu untuk buka air cleaner ni keluar. Okey, lepas tu ada satu clip untuk soket soket apa ni, ni clip dia untuk soket ignition coil tu. Okey, ni clip dia buka. Jom tarik soket ni keluar. Tarik soket ni keluar. Okey, untuk coil ni dia ada 4 bolt yang ikat dia. Bawah ada 2 saiz 8, atas ada 2 saiz 8. Atas ni ada 2 saiz 8. Bawah pun ada 2 saiz 8. Buka tu. 4 bolt buka. Okey, sahabat-sahabat. Okey, ini dia punya ignition coil yang kita dah buka seketul. Okey, ini korang cari dekat spare part. Terpulanglah dekat korang, korang nak pakai yang jenis macam mana punya. Sebab ni ada banyak sangat jenis coil ni. Kalau boleh korang carilah yang baik, coil yang baik, sebab ini berkenaan dengan apa ni, prestasi enjin korang. Jadi kalau untuk coil ni, kalau untuk proton macam wajah CPS, wajah CPS macam Ezora CPS pun dia pakai sama coil dia macam ni. Sebab dua jenis kereta tu yang pakai coil macam ni, dia pun pakai kabel plug juga. Kalau misal kata untuk Ezora Turbo, dia pakai satu coil satu plug, mana dia ada 4 coil. Kalau misal kata Persona Wajah Campro pun sama juga, Saga FLX, Saga BLM, semua jenis pakai satu plug satu coil. Macam ni dia pakai 4 plug satu coil seketul macam ni dia pakai. Jadi kalau untuk coil ni, dia ada nombor kan sini. Dia ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Dia ikut turutan 1, 2, 3, 4. Jadi bila korang masukkan kabel plug tu nanti, korang ikut masuk ni nombor 1, pergi dekat nombor 1 punya piston. Yang nombor 2 ni pergi dekat nombor 2 punya piston. Yang nombor 3 ni pergi dekat nombor 3 punya piston. Yang nombor 4 ni pergi dekat nombor 4 punya piston. Jadi yang nombor 1 tu dekat mana?
Yang macam aku kasih tahu tadi, nombor satu tu kita akan kira sebelah timing belt. Mana kalau enjin tu timing belt tu sebelah kiri, dia punya nombor satu sebelah kiri. Kalau enjin tu sebelah kanan, yang dia punya nombor satu tu sebelah kanan. Macam Wira ni, dia punya timing belt sebelah kanan. Kalau kita tengok daripada depan lah. Dari depan sini sebelah kanan. Jadi ini timing belt. Jadi nombor satu plak ni nombor satu. Plak nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Jadi bila korang susun kabel plak tu nanti, pastikan ikut susunan dia lah. Ikut susunan dekat coil ni. Sebab coil ni dah ada nombor. Nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Kalau jenis pakai yang DC buta macam Wira 1.6, Wira 1.5, 1.3, Iswara ke, itu kau kena ikut firing order lah. Macam aku cakap tadi kan, firing order. Kalau kereta tu ikut apa ni, dia punya enjin pusingan dia ikut jam, ikut jam, kau kena ikut firing order dia. Kalau dia ikut jam, ikut jam sebelah sana. Jadi dia akan automatic. Kalau satu kat sini, satu, tiga, empat, dua. Kalau misal kata kereta tu lawan jam, pusingan dia lawan jam, macam Honda banyak lawan jam kan, dia lawan jam macam ni, lawan jam, pusingan dia lawan jam. Jadi dekat coil ni dia akan ikut juga lawan jam. Kalau sini nombor satu, satu, tiga, empat, dua, dia ikut dia punya firing order. Jadi itu kalau yang mana-mana baru nak belajar dalam automotif, dia susahlah sikit. Kalau siapa-siapa yang nak buka apa, nak buat DIY sendiri, yang kalau kereta korang guna DC buta tu, kalau boleh korang buka satu, pasang satu, buka satu, pasang satu, supaya korang tak tersalah pasang. Okey, tak apalah, ini aku cuma ceritakan pada korang yang yalah baru-baru nak belajar, nak buka pasang sendiri. Jadi kalau nak kata pandai, tak adalah, aku tak adalah pandai mana pun, cuma aku nak sharekan dengan korang cuma perkara basic lah. Sebab kalau nak ikutkan, kalau nak cerita banyak, kalau nak check cara-cara, nak check spark plug, nak check coil, nak check apa ni, kabel plug ni, banyak sangat cara-cara dia. Tapi aku tunjukkan, aku kongsikan dengan korang perkara yang paling senang lah, benda yang paling senang, cara yang paling senang untuk check. Yang korang nak guna test light, nak guna multimeter, yalah, ada banyak lah cara-cara dia. Okey, tak apa, kita tak payah buang masa lagi. Kita pasang ni dia punya ignition coil ni. Pasang pun sama, sama, jangan terbalik macam ni. Soket untuk coil ni ke bawah. Okey, kita pasang. Macam mana buka, macam tu kita pasang. Okey, sahabat-sahabat, coil ni aku dah pasang dah masukkan 4 bolt ni, ketatkan 4 bolt ni, saiz 8 ni. Okey, lepas tu clip untuk soket coil ni, masukkan balik clip ni, cocok je dekat soket ni. Okey, lepas tu korang kasi tolak je masuk. Tolak je masuk. Nanti dia bunyi klik. Tu dah masuk dah tu. Okey sahabat-sahabat, sebelum aku lupa, jangan lupa subscribe, like, share video aku ni, supaya kita semua dapat manfaat daripada video yang tak seberapa ni lah. Jadi bolehlah share-share dengan kawan-kawan korang. Okey. Jadi jangan lupa tekan button loceng tu supaya korang tak terlepas dengan video-video yang akan aku postkan lepas-lepas ni. Sama-sama kita belajar, apa yang boleh kita buat sendiri, kita buat sendiri. Yang mana tak boleh buat, yang mana berat-berat, kita boleh bagi komen. Okey, ini kita dah pasang, dah cocok. Okey, lepas tu kita boleh pasangkan balik dia punya kabel plug dia ni. Okey, kabel plug dia ni ataupun kabel coil dia ni,
customer request untuk tukar sebab dah lama dah. Dia punya kabel ni pun banyak dah teruk dah ni. Kalau tengok dekat sini pun semua dah lembik dah. Yang dah luka pun ada. Teruk dah dia punya kabel ni. Dah lama sangat lah. Dia pun minta tukar. Jadi aku pun tukar sekali dengan plug. Plug pun dia suruh tukar juga sebab dah lama sangat plug tu tak tukar. Nah, jadi kita tukarlah plug tu sekali. Okey, kita buka plug dia dulu. Plug ni pun pasal customer request lah sebab dah lama sangat tak tukar. Kita tukar terus lah. Okey, terus dia spanner dia tak banyak lah. Cuma korang pakai extension ataupun ada ratchet. Ratchet, extension dengan soket untuk spark plug ni. Okey, ni boleh cari dekat kedai spare part pun ada jual ni spark plug punya soket. Ada yang sampai satu set sekali dengan dia punya apa ni? Batang dia tu, yang biasa-biasa tu kan, kan ada jual. Dekat kedai spare part ada jual. Okey, kita buka dia punya spark plug ni, ada empat spark plug ni, kita buka satu-satu dulu. Kita tukar dulu dia punya spark plug ni. Okey, ni spark plug lama dia. Pun dah teruk sangat dah ni spark plug dia ni. Okey, untuk Wira Video ni, biasa kalau NGK kita pakai dia punya kod BP apa ni? BP 5ES11. Dia ada 11 belakang eh. Kalau yang Wira pakai fuel injection ni dia ada 11 belakang. Kalau untuk Wira carburetor, Iswara carburetor dia pakai BP 5ES ataupun BP 6ES. Tak kisahlah kalau korang nak pakai NGK ataupun nak pakai brand-brand lain. Dia ada banyak, Denso ada. Ada Bosch ada. Ada banyak jenis. Okey, kalau untuk NGK ni dia punya kod BP5ES11. Untuk Wira Video model. Ataupun untuk yang pakai fuel injection ni. Okey, untuk spark plug ni, bila korang ikat dia, jangan kuat sangat lah, agak-agak je. Agak-agak bila dia dah ketat tu, agak-agak dah. Jangan ikat ketat sangat. Sebab nanti untuk next spark plug replacement nanti, kalau korang buka, dia ketat, dia melekat, masalah besar pula nanti. Sebab spark plug tu dia boleh patah tu. Bila dia patah nanti dah masalah, korang nak kena angkat head, macam-macam kerja korang nak kena buat pula, besar pula belanja dia. Jadi bila korang ikat spark plug tu, agak-agak aje, jangan kuat sangat, agak-agak. Dia dah masuk, agak-agak ketat, okey sudah, jangan paksa dia, okey. Okey, dia punya kabel plug tu kita dah pasang. Macam yang aku kasih tahu tadi, mula-mula tadi korang pasang kau ikut dia punya ni, dia punya nombor kat belakang tu. Yang nombor satu tu pergi dekat nombor satu punya silinder. Nombor dua pergi dekat nombor dua punya silinder. Nombor tiga, nombor empat. Sebab jenis yang pakai coil ni, dia ada nombor dekat situ. Dia ikut turutan. Senang kalau kita nak pasang. Tapi jangan salah masuk je lah. Jangan salah pasang. Kalau salah pasang, nanti kalau korang start, antara dia boleh hidup ataupun dia jadi gila lah enjin tu. Kan? Jadi kau ikut je. Dia punya nombor kat belakang coil tu dengan dia punya silinder tu. Pastikan nombor satu pergi kat nombor satu. Nombor dua pergi kat nombor dua. Okay. Lepas tu dah siap. Okey, kita pasang balik air cleaner tu. Air cleaner kita pasang balik. Soket sensor ni jangan lupa cucuk . Okey, kita pasang dulu. Okey, kita pasang balik semua yang kita pasang, kita buka tadi. Ni skru ni size 10 belakang, klip ni ikat. Dia punya hose ni, ventilation ni masukkan balik. Klip masukkan balik. Lepas tu
soket untuk dia punya sensor air intake ni, intake air sensor ni, dia punya soket masukkan. Okey, yang macam kabel pula ni aku cari yang silikon eh. Aku pakai yang silikon, silikon dia tahan panas. Tak ada pun kalau korang cari yang original pun, original proton pun tak ada mahal mana pun. Jadi kabel ni terpulang pada korang. Korang carilah yang baik sikit tapi kabel spark plug ni pun dia memainkan peranan juga spark plug pun dia memainkan peranan juga dengan kau punya elektronik dekat dalam function kereta kau lah. Untuk function kereta kau dia ada kena-mengena juga kalau korang pakai jenis-jenis kabel plug yang besar yang tahap brand kan, kadang-kadang dia tangkap dekat kau orang punya radio channel kau selalu lari sebab aku pernah kena juga tu, ada dua biji kereta tu hari, satu Aja, satu Wira Video. Dia sekarang ni datang dengan aku pasal dia punya radio channel dia lari, radio channel dia selalu lari. Jadi selalu lari, dia dah pergi dekat aksesori, dia dah tukar area, dia dah tukar radio, dia dah buat macam-macam benda lah, dia dah tambah macam-macam benda lah. Radio channel dia tetap lari. Mana dia pergi pun, dia tak boleh dapat. Radio pun dah berapa kali dia tukar pun sama juga. Jadi sampai dekat aku, sorry, aku pun check satu-satu. Aku tengok dia punya kabel plug ni. Aku ada simpan lagi kabel plug tu. Dia pakai yang besar punya kabel plug kan. Jadi dia tarik current dekat situ. Jadi dia punya tangkap dekat dia punya radio, dekat dia punya channel radio tu. Jadi dia bunyi macam semut lah. Radio channel kalau tak dapat kan bunyi macam semut kan, nye sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada, sekejap tak ada. Jadi bila aku tukar balik yang original balik, aku tukar balik yang jenis yang biasa balik, terus okey radio channel tu. Jadi korang tengok jugalah kabel yang korang nak guna ni, jangan guna sebarangan punya kabel. Cari yang okey sikit ataupun cari yang original terus je. Kalau yang original terus selamatlah. Kalau kau nak beli yang mahal, kau beli yang betul-betul ada brand yang mahalnya. Bukannya China punya yang biasa-biasa yang nampak macam racing, color merah, color hijau, color biru tu. Kadang-kadang nampak je cantik tapi tak boleh pakai. Kadang-kadang dia punya kualiti kabel tu pun dalam tu pun dia senang putus, dia tak tahan panas. Sebab yang keluar daripada coil ni, kalau nak ikutkan dia punya voltage tu tinggi tu, dia berapa puluh ribu voltage lah keluar daripada coil ni. Dia tak sama lah macam rumah punya kan. Rumahnya kalau 20 ribu, 40 ribu voltage, matilah kita. Tapi ni dia masih tak mati lagi lah. Kan? Cuma dia geli-geli sikit. Kena pun dia terperanjat lah. Jadi kalau misal kata yang macam aku ajar korang, kalau kau orang nak test satu-satu, kau tarik kabel ni, kau jaga-jagalah. Bila kau tarik tu kadang-kadang ada short kat tangan kawan. Pup. Kau tarik ada short kat tangan kau. Jangan terkejut sudah. Macam aku kadang-kadang pakai tangan, tapi kalau panas kadang aku pakai player. Kalau kau ada orang, kalau ada player, kau orang pakai player. Aku ada player yang untuk tarik plug kabel ni, tapi tak mana aku letak. Kalau untuk yang khas untuk tarik dia tu, semua ni dia bersalut dengan getah. Jadi dia dia tahan daripada kena renjatan lah. Hati-hatilah dekat situ. Okey, ni kita try start lock. Kita try start tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. Dah tak ada gegar, dah tak ada goyang, dah tak ada vibrate, dah tak ada dengar bunyi ayam berkokok. Jadi enjin tu smooth lah. Jadi bila korang dah tukar coil tu, dah tak ada masalah lah. Cuma kabel tu aku tukar pasal customer suruh tukar pasal dah lama. Lagipun kabel tu pun dah nampak ada luka-luka, dah nampak tak cantik lah. Dia punya spark plug pun kurang cantik. Jadi tukar sekali lah. Jadi cara macam mana korang nak check apa yang problem tu tadi,
dia punya point dia tu tadi, sepatutnya yang rosak cuma coil saja. Eh, kabel dengan spark plug tu cuma exceptional je. Jadi perlu kita tukar, tak perlu tak payah tukar. Okey. Jadi cantik lah, sedap lah bunyi enjin pun sedap. Dah tak ada goyang-goyang, dah tak ada vibrate, dah tak ada bunyi ayam berkokok. Okey sahabat-sahabat semua, kita dah siap pasang. Okey, sebelum korang nak memulakan perjalanan jauh, selepas korang tukar coil ni, korang check lah dulu dia punya kabel coil. Dah cocok cantik. Okey, semua yang korang buka tadi dekat air cleaner tu, dia punya screw dekat belakang size 10 clip tu, dia punya ventilation hose, dia punya sensor, semua korang dah masuk cantik. Clip untuk coil dekat bawah ni tadi, pastikan masuk betul-betul, takut tercabut nanti. Tak ada api pula nanti, mati pula kereta korang nanti. Okey sahabat-sahabat, jadi video ni aku buat untuk aku kongsikan dengan korang supaya kita sama-sama boleh belajar. Aku tak pandai, cuma aku nak sharekan dengan korang supaya kita sama-sama boleh buat yang mana kita boleh buat sikit-sikit tu kita buat kat rumah. Yang mana rasa macam benda tu berat, benda tu kita tak boleh nak buat, kita hantar kat workshop. Mungkin kita boleh buat tapi equipment kita tak ada, tak cukup. Kita tak ada floor jack, kita tak ada stand jack, kita tak ada jam block, kita tak ada gun, compressor, kan? Jadi pada siapa-siapa yang memang berhasrat untuk untuk buat benda ni betul-betul, ataupun kau mulakan daripada dekat rumah, kau orang bolehlah beli sikit-sikit equipment, barang macam yang penting-penting, macam floor jack, macam stand jack, benda tu semua penting. Macam compressor tu penting juga, sebab kalau kau orang jumpa bolt-bolt yang ketat-ketat yang perlu kau gunakan gun, kau perlu guna compressor, kan? Jadi adalah cara-cara dia. Kalau korang tak ada, tak guna kompresor, lambatlah sikit kerja korang, tapi adalah cara-cara dia macam mana korang nak buka tanpa menggunakan air compressor, kan? Basic nak kena belajar cara macam mana korang buat kerja dekat lantai, jangan dekat atas rem. Bila dekat atas rem, bila contohnya elektrik tak ada, kan, 2-3 hari elektrik tak ada, macam mana kau nak buat kereta tu, kan? Kau nak tunggu kompresor, kompresor gunakan api, gunakan elektrik. Jadi elektrik tak ada pula tu, bekalan elektrik terpotong, macam mana kau nak buat kerja? Jadi daripada asas tu yang kita buat, daripada cara-cara kampung, baru kita guna, baru kita naik terus sikit-sikit upgrade kita punya kerja tu. Baru kita guna rem, kalau kompresor, contoh macam tu lah. Aku pun tak tahu nak bercakap sebenarnya, kan? Jadi apa yang aku cakap ni, kalau misal kata ada yang korang rasa macam kurang-kurang enak, kurang-kurang sedap, sebab aku tak pandai nak bercakap. Aku cuba nak terangkan dekat korang, tapi aku tak pandai macam mana nak bercakap, sebab aku ni pomen, aku bukannya lecturer, aku bukannya berdebat, bukan. Aku cuma komen, cuma aku nak cerita dengan kau, nak sharekan dengan korang supaya kita semua dapat kebaikan daripada video ni lah. Kadang-kadang masalah kereta tu masalah yang senang-senang, kadang-kadang kita nak cuba-cuba buat juga, tapi kita takut, kita nak pegang, sebab kita rasa macam takut sangatlah, bahaya ni, tak boleh nak pegang ni. Tapi daripada video-video yang aku buat ni,
Kita ada rakan-rakan lain kan, ada banyak video-video channel-channel yang lain yang kau orang boleh follow jugalah. Eh, macam CK Yusof, famous juga tu kan, macam Apeng, Impian kan, ada banyak lagi kawan-kawan yang kau orang boleh follow lah. Macam video-video aku ni, aku tak ada, kadang-kadang aku nak sharekan dengan kau orang yang benda berat-berat, macam overhaul engine, macam apa ni, suspension, macam gearbox, overhaul gearbox. Kadang-kadang masa tu tak ada. Aku ambil masa pun yang ada pada aku, aku sharekan untuk korang. Kadang-kadang video ni aku buat pun kadang 1-2 hari aku buat. Kalau misalnya kata kereta tu ada kat workshop, ada masalah-masalah lain, aku akan ambil masa lah 2-3 hari untuk buat video. Tapi bukan cakap 2-3 hari tu full time, tak adalah. Aku ambil masa sikit-sikit. Jadi aku harap korang faham lah. Jadi untuk yang kes-kes besar-besar, macam masalah engine, masalah gearbox, overhaul, tu kalau betul-betul aku ada masa, aku boleh sharekan dengan korang macam mana overhaul gearbox, macam mana overhaul engine. Tapi tu betul-betul perlukan banyak masa lah. Sebab aku tak mampu sebenarnya. Sebab aku pun buat kerja dekat sini pun, pekerja pun tak ramai. Jadi sekali dengan aku pun buat kerja juga. Jadi sahabat-sahabat semua, okeylah. Cukuplah setakat hari ni, video untuk kali ni. Jadi jangan lupa support channel aku, jangan lupa subscribe, like, kalau boleh share dengan kawan-kawan, share dengan kawan-kawan. Kalau misalnya kata ada support, banyak support daripada korang kan, jadi untuk aku semangat untuk aku buat video tu lagi kuat lah. Kadang-kadang aku nak buat video pun, kadang-kadang aku rasa macam ada ke orang nak tengok kan. Jadi benda tu kadang jadi berat. Kadang-kadang aku stop lama, lepas tu baru buat video balik. Stop lama, baru buat video balik. Okey sahabat-sahabat, kalau korang rasa video aku ni bermanfaat, jangan lupa sekali lagi subscribe, like, share and comment. Kalau korang rasa ada perkara-perkara yang aku boleh perbaiki video aku, korang boleh komen dekat bawah. Okey sahabat-sahabat, sampai kita berjumpa untuk lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa senyum-senyum selalu.